Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di hari Kamis nih. Saya sengaja memang setiap kali ketemu mengawali dengan hari supaya saya nggak terlalu lupa hari dan nggak lupa tanggal gitu. Dan seperti biasa Anda kembali berjumpa dengan kami dalam program membaca berita di balik berita, obrolan di dapur redaksi Forum News Network yang programnya adalah Off the Record, ya. Dan masih terus bersama saya, Hersu Bin Arif. Dan saya Agi Beta, iya Mas Hersu, jadi ini udah hari Kamis ya. Kamis, ingat ya, jadi karena memang sering kadang-kadang lupa tanggal, lupa hari, tapi kita masih tetap ingat bahwa, kita masih selalu ingat bahwa demokrasi itu di Indonesia harus kita terus jaga gitu ya. Jadi supaya jangan orang pada lupa kekuasaan gitu ya, batas kekuasaan itu gitu ya. Nah ini penting saya kira diadopsi oleh pemerintah terutama Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi menghitung countdown sampai tanggal tahun 2024 itu November juga kalau nggak salah ya, Pak Jokowi harus berhenti loh, jangan minta perpanjang lagi gitu karena saya lupa. Ternyata saya udah habis, kalau gitu kita perpanjang dulu gitu. Ya. Dan kita ngomongin soal pencapresan ini menurut saya semakin seru loh Mbak kalau Mbak Agi perhatiin ya. Kelihatannya politik saling sandra itu di elit kekuasaan kita ini sekarang makin seru. Ini kabar terbaru itu kan soal Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus impor garam dan kemudian dinyatakan bahwa mereka kemungkinan akan memeriksa 2 orang menteri ya, bukan hanya 1 orang menteri Menperin yakni ex Kemenperin Pak Airlangga Hartarto dan juga yang sekarang Menperin sekarang adalah Gumiwang Kartasasmita ya, dua-duanya dari Golkar, sementara Pak Airlangga ini kan calon presiden ini juga ya, atau calon wakil presiden setidaknya. Jadi kan ini saya kira seru, nanti kita akan bahas soal ini. Saya usul itu jadi topik utama kita nih Mbak Agi. Yang lain Anda apa usulan dari Anda? Iya Mas Hersu, itu wajib dibahas itu ya, karena yang bersangkutan itu tampaknya begitu akan running untuk Presiden 2024. Yang berikutnya adalah soal pengumuman dari Komnas HAM kemarin Mas Hersu, yaitu soal tragedi Kanjuruhan tentu saja yang sudah ditunggu-tunggu. Ya, dan kemudian ada banyak rekomendasinya Mas Hersu, jadi semuanya makin terkuak lah apa yang terjadi gitu. Terus yang lain apa nih? Tapi lompat dong, tadi kan pencapresan ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya yang soal pencapresan. Nanti kita kayaknya kita deketin aja itu ya soal itu ya, topik itu ya. Karena pasti akan karena berkaitan dengan bahwa para menteri yang akan maju jadi capres atau cawapres tidak perlu mundur ya dari kabinet ini, hanya cukup mengajukan izin pada Pak Jokowi gitu ya. Iya betul, tidak perlu mundur. Jadi tetap dia tetap running untuk presiden, dia tetap bekerja untuk Pak Jokowi begitu ya. Ya. Dan rupanya itu yang menjelaskan kenapa sekarang dalam beberapa hari ini semua kok masih lapor-lapor Pak Jokowi semua. Rupanya ada kaitannya dengan keputusan MK ya. Caimin lapor, habis koordinasi soal relawan ya. Relawan Pak Prabowo juga. Puji-puji Pak Jokowi terus gitu, terus Airlangga Hartarto juga menyatakan akan konsultasi dengan Pak Jokowi soal siapa yang calon capres yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bangkit kan, Koalisi Indonesia apa, kalau dia bersatu ya? Indonesia Bersatu. Saya salah itu. Saya kira nanti kita dekatkan itu topik itu ya. Topik 3 ini aja udah kuat kuat sekali ya Mbak. Apa masih ada yang lain selain 3 topik ini menurut Anda? Iya sudah kuat sekali sih Mas Hersu, sudah banyak itu. Cuman pada kalau seandainya ini kita update adalah sidang dari Yosua ya. Yang menarik sih salah satunya ini kita tidak perlu bahas lebih dalam, tapi yang menarik adalah pernyataan dari ibu dari Yosua yaitu Ibu Rosti Simanjuntak, yaitu yang mempertanyakan kepada Kuat Ma'ruf gitu ya. Ada hubungan apa? Memang siapa kamu siapanya Putri Candrawati begitu. Itu menarik karena selama ini kan memang ada dugaan-dugaan bahwa ada kedekatan antara Kuat Ma'ruf dengan Putri Candrawati dan juga hakim itu juga pernah disebut oleh Kamarudin, dia malah dia yang menyebut bahwa yang terjadi itu bukan affair antara Yosua dengan Ibu Putri, tapi malah dengan Kuat Ma'ruf. Kalau saya pernah begitu ya, Kamarudin. Iya.
Betul, demikian Mas Hirsu. Dan juga Hakim waktu itu kan juga pernah menanyakan, jadi apakah Kuat Maruf itu memegang memegang-megang Ibu Putri begitu kan pada waktu dinyatakan pingsan di lantai 2 begitu dalam keadaan tidak sadar. Kok kok bisa begitu? Dia kan laki-laki dan kemudian dia statusnya juga sebagai sopir di keluarga, driver di keluarga itu begitu. Masa sih berani begitu kan? Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, kita nggak tahu nanti ini kan sidang pembuktian ya, mungkin masih banyak lagi, tapi artinya dari situ nih sudah mulai terkuak nih, ada apa nih, ada hubungan apa di situ, apakah kecurigaan akan terbukti atau tidak, ya kita akan lihat nantinya. Ya, oke, okay. Kita mulai dari soal Golkar ya, saya lihat ini ya, ini menarik, ini kita mesti lihat konstruksinya begini, sekarang mengenai menangani kasus dari garam itu adalah Kejaksaan Agung, ya, sementara kasus yang lain itu ditangani oleh dan oleh KPK. Kalau KPK itu kan yang ditangani itu kasus Anis Formula E. Formula E. Dan ada kemungkinan ini nanti belum ya, belum seperti. Tapi ini kok Komcat itu kalau bergulir ke perkaranya jadi perkara korupsi ya kemungkinan besar yang akan menangani itu KPK gitu ya. Kalau Caimin itu yang menangani KPK kasus durian. Nah kalau ini Kejaksaan Agung ini harus kita kenapa ini penting kita sampaikan meskipun belum dibantah itu kan bagaimanapun juga Kejaksaan Agung itu jaksa agungnya adalah punya kedekatan lah dengan PDIP ya selalu dibantah tapi kita tahu bahwa ini kan adik kandung dari salah satu tokoh PDIP ya salah satu dari PDIP Pak TB Hasanuddin jadi otomatis dan orang akan mengkait-kaitkan dengan PDIP dan saya kira mungkin siapa yang mengendorse dulu ketika dia menjadi jaksa agung kan dia ini sudah pensiun sebenarnya sebagai jaksa ya sebagai waktu itu jaksa agung muda beliau sudah pensiun dan ditarik kembali menjadi jaksa agung ya orang tidak salah kalau melihat bahwa bagaimanapun ini adalah porosnya itu poros ke PDIP nah kalau kemudian ini yang mau diperiksa itu adalah Pak Erlangga Hartarto dan Pak Agus Gumiwang, ini kan Golkar. Golkar ini dalam KIB, dan ini kalau kita menggunakan istilah proksi lah, gitu tempatnya, itu proksi Pak Jokowi, tapi satunya proksi Pak Ibu Mega. Jadi, kalau kemarin kan kita juga melihat bahwa operasi dari Kejaksaan Agung untuk menangani kasus dugaan korupsi ekspor CPO itu kan menyasar orang-orangnya Pak Jokowi lah, gitu ya. Karena pada waktu itu yang disasar adalah Departemen Kementerian Perdagangan dan juga sejumlah perusahaan kelapa sawit. Tapi pada waktu itu kan disebut-sebut kemungkinan juga akan menyasar Menteri Lutfi, ya Menteri Perdagangan Lutfi. Tapi kemudian tidak itu kasusnya tidak berlanjut, sementara Lutfi sendiri kemudian diresafel. Kenapa kita kemudian mengkaitkan itu dengan tiga periode? Karena itu jelas disebutkan oleh politisi PDIP pada waktu itu Masinton Pasaribu yang menyatakan bahwa ini skandal ekspor CPO ini berkaitan dengan kumpulan dana untuk tiga periode kampanye tiga periode dan memang setelah itu hilang ya deklarasi dukungan untuk tiga periode nggak lama setelah kasus tangan kejaksaan aku kan hilang ya Pak ya. Iya, betul sekali Mas Ernesto. Jadi kita kalau melihat kronologisnya ya seperti itu begitu ya. Jadi tidak salah kalau seandainya kemudian orang melihat atau pengamat itu juga melihat ini sebagai saling sandera atau kemudian saling berbalas pantun atau saling menyerang begitu sesudah ini dibalas dengan ini dan sebagainya begitu ya. Dan walaupun memang kasus-kasus itu memang ada begitu. Ya, betul. Kasusnya memang sudah ada, sudah berlangsung sejak sekian lama, tapi kemudian dimunculkan atau baru kemudian dikasuskan begitu ya. Itu pada periode tertentu, pada saat tertentu begitu. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi ada apa begitu. Ya. Tapi hanya kasus impor garam ini berlangsung dari tahun 2016 sampai 2022. Sehingga menyangkut dua menteri yang menjabat 2016 sampai 2019 adalah Pak Erlangga Hartarto dulu sebagai Kemenperin sebelum sekarang menjadi Menko dan kemudian dilanjutkan 2019 dan berikutnya adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita dua-duanya dari Golkar. Nah itu baru tahun 2022 artinya setelah 6 tahun berlangsung itu baru dibongkar begitu loh. Itu yang menyebabkan kita menanyakan ada apa. Memang betul itu ada kesalahan mungkin korupsi besar dan sebagainya tapi kenapa baru sekarang gitu. Ya. Jadi ini menarik dan orang tentu tidak bisa melepaskan dari mulai menghangatkan bursa pencapresan dan khususnya KIB itu yang sudah mulai menyebut nama Ganjar Pranowo
untuk menjadi calon presiden dari KIB, dan ini tidak main-main ya, yang mulai bergerak itu dua partai, yakni P3 dan PAN. Kalau P3 hanya sebatas deklarasi, belum ada statement resmi dari para pimpinan DPP-nya, ketua umumnya terutama. Sementara PAN sudah disebut ya oleh politisi Bima Arya Sugiarto, dan Pak Zulkifli Hasan sendiri sudah menyebut nama itu, bahkan disebutkan sampai pasangannya, capres-cawapresnya ya, Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil. Jadi, dan kemudian kasus ini memang sudah cepat meledak sebelumnya, dan kemudian sekarang sudah ditetapkan, kemarin sudah ditetapkan tersangkanya. Jadi ya nggak salah kalau kemudian orang melihat ini apa serangan balik dari PDIP ya, karena mereka merasa loh ini kenapa Koalisi Indonesia Bersatu kok nggak ngacak-ngacak Ganjar, ngacak-ngacak PDIP lewat pencapresan Ganjar, kan begitu. Bagaimanapun juga kan ini dianggap bisa sebagai tantangan terhadap PDIP, karena Ganjar kan baru saja kena sanksi dari PDIP karena dia menyatakan siap untuk menjadi capres kalau bangsa dan negara mengendaki. Tiba-tiba kasus ini baru belum reda, dan kok KIB dalam hal ini PAN mengumumkan nama Ganjar. Kini jadi mau nggak mau pasti kalau saya mencoba memahami posisinya PDIP, merasa ini sialan nih, orang nantangin gue nih, kira-kira gitu kan ya Pak ya. Iya, dan sebenarnya ini ya hanya terjadi di Indonesia mungkin ya. Saya jadi ingin tahu apakah juga terjadi di luar negeri, di mana orang ketika mencalonkan running untuk misalnya Perdana Menteri ataukah untuk Presiden, malah mencalonkan calon dari partai lawannya begitu ya. Malah misalnya partai buruh di Inggris gitu, malah mencalonkan tokoh dari partai konservatif atau sebaliknya. Kayaknya itu nggak mungkin gitu ya. Iya, itu hal yang mustahil. Gitu yang terjadi. kayak Pak Asmuni ya, yang disebut juga mengatakan hil yang mustahil. Tapi itu memang terjadi di sini begitu. Jadi ini memang pragmatis sekali begitu ya dalam hal ini. Pragmatis unbelievable. lebih lagi. Yeah. Jadi yang namanya partai itu adalah dia membentuk karakter, dia menjual karakter dari partainya yang tentunya berusaha membuat diferensiasi dari partai yang lain begitu kan. Inilah yang kami jual, inilah tokoh, dia punya jejak di partai kami tuh ini. Apa yang sudah dia kerjakan selama ini begitu. Kalaupun bukan dari partainya, mungkin tokoh yang ada di luar tapi independen, tapi bukan tokoh dari partai yang lain. Ya, jadi wajar kalau Mas Hersu mengatakan bahwa ini kemudian orang Ganjar baru saja disanksi begitu ya, dan kemudian dengan pengawasan ketat, sebelumnya malah justru semacam di tahanan kota semacam itu ya. Tapi ini malah justru diangkat-angkat oleh partai lain gitu. Jadi kesannya itu kayak ngece gitu ya. Nantangin Mbak gitu. Tapi kenapa yang berulah PAN dan P3 kok yang dihajar Golkar? Iya, karena memang ya memang suara Golkar itu sangat berpengaruh sekali, dan kemudian memang konstituen Golkar mau tidak mau kita harus akui itu masih kuat sekali kalau di daerah begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian juga Golkar ini masih menjadi partai, salah satu partai yang kuat, tiga besar begitu. Dan kemudian tampaknya ini juga semacam batu loncatan yang memang betul, kalau seandainya Ganjar ini nanti tidak dicalonkan oleh PDIP, sepertinya memang sudah pasti dia akan dicalonkan oleh KIB, seperti sinyalemen selama ini kenapa KIB ini dibentuk begitu kan. Ya, dan saya kira semua juga orang tahu bahwa backbone atau tulang punggung dari KIB ini kan Golkar ya. Kalau Golkarnya sendiri dibikin kocar-kacir, ya otomatis KIB-nya itu bubar gitu ya. Dan ya, buat kita sih ini menarik-menarik aja gitu ya, walaupun kita unbelievable, impossible ya kan, dia memang hanya bisa terjadi di Indonesia, tetapi realitasnya memang seperti itu. Jadi kalau PDIP mungkin dia berkepentingan untuk membubarkan KIB lah secara langsung, karena KIB ini dalam tanda petik terlampau campur, terlalu jauh masuk ke rumah tangga orang lain gitu ya. Kalau dulu, dan kalau sebelumnya kan memang sempat Nasdem tuh, yang Nasdem pernah mencalonkan, tapi tiga nama kan, ada nama nama Anies Baswedan, ada nama Ganjar Pranowo, dan ada nama Andika. Dan itu pun saya kira juga membuat PDIP merasa tidak nyaman. Apa urusannya sih partai-partai lain untuk mencalonkan kader orang lain gitu, sementara di partainya sendiri dia sedang dihukum, mendapat teguran kan gitu. Ini menurut saya secara etika politiknya, secara fatum politiknya juga tidak bagus gitu.
Iya betul, ini ibarat dua tetangga gitu yang punya anak gitu ya, yang kemudian anak yang satu sedang di grounded tapi malah justru diusung-usung, diangkat-angkat begitu kan, dia anak Ya. baik, dia pantas, dia gini gitu, nah, gitu oleh tetangga kita gitu, padahal dia sedang kita jadikan anak yang penurut, anak yang baik begitulah, dan kemudian mungkin barangkali juga itu akan ada jenjang sendirilah bagi dia begitu kan, istilahnya begitu. Nah kalau kalau dalam dalam hal ini ya Mas Hersu, sepertinya ini kalau kalau seandainya ini berlanjut, tapi kan masih dikatakan nih oleh kejaksaan bahwa jadi semacam ancaman gitu kalau saya melihat. Iya, ya, warning Ada lah ini. kemungkinan dua menteri ini akan, tapi kita masih melihat katanya kan begitu. Jadi ini semacam gertakan gitu. Kalau seandainya memang ini masih berlangsung ya kemudian akan berlanjut. Tapi kalau seandainya tidak ya mungkin akan selesai sampai ke tingkat apa yang ditahan itu adalah dirjen ya Mas Ersu sebenarnya. Jadi kayak persis kasusnya seperti persis Ya. seperti kasus ekspor Perdagangan ya. kasih CPO. Dan tapi kan kemudian menterinya di reshuffle kan gitu pada waktu itu. Ya. Dan saya kira ini juga seperti itu. Kalau ini baru warning, tetapi kan sudah muncul di media beritanya udah berbeda meskipun jadi akan diperiksa itu Pak Pak Erlangga Hartarto dan Pak Agus Gumiwang. Dan kita ingat kan dalam politik itu persepsi kan Mbak. Sebenarnya dibentuk. Jadi kalau persepsi dari bentuk, wah ini akan berat. Berat kan gitu. Itu yang terjadi. Dan kita tunggu apakah kemudian juga muncul statement-statement dari teman-teman di PDIP seperti dalam kasus kemarin, kasus ekspor CPO. Kalau dulu kan kelihatan sekali ya PDIP kemudian menggoreng isu itu gitu. Dan kan kita belum mendengar digoreng isunya, tapi saya kira mudah buat kita atau tidak sulit buat kita untuk tidak menghubung-hubungkan ke situ ya, ke kasusnya pencalonan Ganjar oleh KIB gitu. Meskipun karena tadi kita tanya kan yang ngomongin PAN dan P3, tetapi kita orang tahu juga bahwa sebenarnya pada akhirnya nanti dengan bahasa yang dikonsultasikan tuh mau nggak mau pasti Golkar juga akan mencalonkan Ganjar Pranowo kan gitu ya Mbak. Iya, kalau saya melihat ini ngecenya itu adalah juga bahwa sudah jelas itu harus keputusan hasil keputusan kongres itu adalah bahwa hak prerogatif untuk Rakernas, Mbak. Itu. Sorry. Rakernas bukan Oh Pak. ya, Rakernas, betul-betul Rakernas itu, hasil Rakernas adalah hak prerogatif dari Bu Mega, bahkan pada ujung Rakernas ya, hasil dari Rakernas yang membacakan itu adalah Pak Ganjar sendiri begitu kan waktu itu ya Mas Ersu. Ya, Dan ya. kemudian seolah-olah itu hanya ditaati oleh anggota PDIP sendiri. Ya memang itu memang partainya PDIP, hasil Rakernas harus ditaati oleh anggota PDIP begitu kan. Tapi terus kemudian diganggu-ganggu oleh partai lain nih. Hak prerogatif untuk mencalonkan kader PDIP kan ada di tangan Bu Mega. Tapi terus kemudian kita kan bukan kader PDIP, jadi boleh dong mencalonkan Ganjar kan begitu. Ya, nah, ya. Dalam hal ini juga orang melihat Mas Ersu, tadi kan kita kemarin kita baru saja mengadakan acara diskusi ya FNN gitu, bisa dilihat di FNN TV maupun di Hersu Beno Point, itu sangat-sangat menarik bagaimana calon presiden ini yang membawa, yang di belakangnya begitulah ada oligarki itu begitu diperebutkan begitu, karena memang untuk running presiden ini butuh biaya besar dan sebagainya begitu, dan kita selama ini memang sudah pengamat juga mengatakan bahwa di belakang Ganjar ini kan ada oligarki gitu yang memang untuk mendukung dia, makanya terus kemudian relawan juga bisa ada di mana-mana, terus kemudian juga ini sosok bukan sosok yang sendirian begitu, yang kemudian seolah-olah memang tumbuh dari bawah, bahwa ada apa Mas Hersu, semacam elektabilitasnya itu meningkat adalah karena sesuatu yang murni begitu, yang asli begitu kan. Ya, tapi kalau di YouTube ini apa subscribernya diinjek lah. Itu kalau di YouTube ada yang namanya raja subscriber gitu, itu yang kita bisa beli dan kemudian, tapi kalau ketahuan oleh YouTube itu bisa ditutup kanal YouTube kita. Nah, kembali kepada Ganjar kan jadi semacam itu begitu. Nah, kita tidak heran kalau kemudian seperti partai-partai yang sekarang sayangnya itu banyak turun gitu ya, seperti P3, PAN gitu kan, memang saat-saat ini itu ada di ambang 4% gitu ya Mas Hersu, yang kemudian memang ini membutuhkan suntikan gitu. Ya kita tidak inilah kita tidak apa ya, ya wajar saja gitu ya kalau mereka tidak punya
calon sendiri, mereka tidak punya kader yang kuat sendiri, terus kemudian mereka juga butuh cuan, begitu kan? Ini memang permainan di sini pelik banget ya, Mas Ersu ya, kayaknya ya, semuanya bermain. Oke, tapi sebelum lari ke situ, kita terusin dulu ya soal Ganjar. Ganjar ini saya kira memang dalam situasi sekarang, ya kalau mau dibilang seneng, kalau dibilang sebel-sebel, tapi seneng juga seneng lah. Dia mungkin nggak seneng dicalonkan oleh KIB begitu ya. Artinya kan ini membuat bargaining dia dengan PDIP juga semakin kuat gitu. Dan tapi di satu sisi ini dia juga mesti berhati-hati karena dia kan baru saja mendapat teguran dari PDIP. Meskipun dia bisa bilang, kan bukan saya yang melakukan itu. Dan memang itu dilematis buat PDIP melakukan teguran. Begitu juga dengan relawan-relawan ya, relawan Ganjar yang sudah melakukan berbagai manuver, termasuk juga mengusulkan agar Pak Jokowi itu menjadi ketua umum PDIP menggantikan Ibu Megawati, dan kasusnya kalau tidak salah kemudian mereka ini sudah minta maaf gitu ya, dan Ganjar juga menyatakan bahwa mereka ini sebagai penumpang gelap kan gitu. Iya betul, tidak hanya soal dia menginginkan bahwa Pak Jokowi nanti akan menggantikan Ibu Mega pada tahun 2014 sehingga kuat sekali begitu kan Ganjar sebagai presiden dan Pak Jokowi sebagai ketua umum PDIP. Ya. Nah, selain itu juga melaporkan yang bersangkutan sudah pernah melaporkan Mbak Puan ke MKD dan kemudian memang itu tidak berjalan tapi terus malah dia berkuar-kuar di luar begitu ya, begitu beraninya mempertanyakan kenapa itu tidak diproses. Kemudian belum lama ini kemarin juga saya lihat Pak Ganjar juga mengatakan bahwa ada yang melaporkan Mbak Puan ke KPK. Saya heran loh, ini orang yang sama atau tidak gitu. Tapi memang tidak disebutkan namanya dan katanya orangnya sudah minta maaf begitu. Dan itu juga dari relawan Ganjar. Bayangkan. Ya. Yang melaporkan ya, jadi kan kelihatan sekali ya memang para relawan Ganjar ini yang memang ini mereka ini banyak yang berada berseberangan dengan Mbak Puan gitu kan, jadi agak aneh untuk menjelaskan soal itu. Nah kalau kemudian kita telusuri ya karena mereka ini sebenarnya para relawan Pak Jokowi gitu dan selama dan relawan Jokowi itu bukan PDIP, memang mereka bahkan banyak seberangan dengan PDIP. Beda sekali kok memang ya, bahwa kalau cirihannya kalau relawan Pak Jokowi ini kan kemudian diperkuat salah satunya dengan buzzer gitu yang kita kemarin sebut begitu ya, kalau buzzer ini buzzer bayaran. Sementara kalau PDIP kalau tuh banyak sekali netizennya dia organik gitu ya, jadi memang beda ini antara kubu, meskipun mereka ini sekarang saling bekerja sama, saling berkepentingan antara PDIP dengan timnya Pak Jokowi maupun tim Ganjar, tapi sebenarnya mereka secara chemistry nggak nyambung gitu, dan ketika nanti beda kepentingan ya mereka akan berbenturan gitu. Iya Mas Ersu, dan kita ingat ya Mas Ersu, pada waktu itu Pak Bambang Pacul dari PDIP juga pernah mengatakan kalau seandainya Ganjar itu dicalonkan tapi tidak dari PDIP, maka dia akan habis di Jawa Tengah gitu, karena PDIP di akar rumput itu pasti akan yang namanya dia konstituen dari PDIP, dia konstituennya kepada PDIP bukan kepada person gitu. Ya, saya kira itu yang disadari oleh Ganjar maupun oleh Pak Jokowi gitu. Sementara kalau PAN kalkulasinya berbeda kan, karena dia membayangkan bahwa mungkin Ganjar itu masih kalau membayangkan bahwa Ganjar itu masih didukung oleh PDIP, maka kalau dipasangkan dengan Ridwan Kamil ya kan Jawa Barat dia kuasai, Jawa Tengah dia kuasai, Jawa Timur dia kuasai, dan itu secara demografis dan secara populasi puter ya memang orang yang memenangkan suara di tiga wilayah ini ya otomatis dia berapa tuh suara di situ ya, sampai 41% kalau nggak tidak salah ya, jumlahnya saya lupa persisnya tapi sekitar itu gitu, dan tinggal ditambah di daerah-daerah lain itu ya dia otomatis akan bisa memenangkan pilpres. Tapi yang mereka lupa bahwa sekarang ini terutama PAN kan lihat bahwa PDIP masih belum memberikan blessing kepada Ganjar Pranowo. Itu saya kira soal itu ya, kita sambungin langsung dengan soal ini aja ya, soal para cawapres ini ya, capres dan cawapres ya Mbak ya, yang iya betul yang Pak ini agak menarik ini, kemarin rupanya ada sebuah acara ya, saya lupa acaranya apa itu, Pak Jokowi ditanya oleh wartawan apakah dia mendukung Pak Prabowo, dan dia menyatakan Pak Jokowi bahwa sejak ada awal dia sudah mendukung Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo yang berdiri di sebelahnya kemudian menyatakan ini maksudnya dalam konteks pertahanan ya, bukan pilpres ya gitu. Tapi kan wartawannya memang iseng saya kira ya. Dan tapi nggak salah juga karena kan dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo itu selalu memuji-muji Pak Jokowi kan begitu ya. Pak Jokowi dia pernah Indonesia beruntung lah punya presiden seperti Pak Jokowi, ini salah satu presiden terbaik Indonesia. Terus apa yang kemarin terakhir soal COVID, penanganan COVID-nya luar biasa. Pokoknya di depan habislah dipuji habislah Pak Jokowi ini di
oleh Pak Prabowo. Kalau orang Medan menyebutnya diangkat-angkat telur lah ini istilahnya gitu ya. Dan tentu kita tahu maksudnya Pak Pak Prabowo, saya kira sebagai orang di dalam pemerintahan Pak Prabowo tahu. Walaupun Pak Jokowi itu disebut sebagai petugas partai, tetapi dengan posisi beliau sebagai seorang presiden itu kan beliau menguasai semua instrumen-instrumen kekuasaan gitu ya, aparat keamanan, kepolisian, tentara, dan sumber-sumber dana sumber daya pemerintah, Pak, keuangan dan sebagainya. Jadi blessing dari Pak Jokowi ini masih akan sangat menentukan gitu. Tetapi ini kan di satu sisi sementara Pak Prabowo punya mimpi semacam itu, tapi Pak Jokowi juga punya mimpi sendiri gitu untuk siapa yang ditunjuk sebagai proksi. Dan sejauh ini yang kita amati, dan bukan hanya kita, saya kira pengamat juga melihat bahwa lebih pada Ganjar bukan pada Pak Prabowo kan gitu. Iya betul Mas Ersu. Jadi sebenarnya di sini memperlihatkan Pak Jokowi ingin memperlihatkan keadilan begitu ya sepertinya. Karena selama ini kan semua orang melihat bahwa Pak Jokowi ini yang ada di belakang Ganjar. Sampai kemudian Ganjar kemarin ketika diwawancara oleh stasiun televisi menyatakan dia siap apapun untuk kalau seandainya dia dicapreskan dia akan siap apapun demi bangsa ini begitu kan. Itu kan terus kemudian orang melihat lah kok berani sekali Ganjar ngomong seperti itu gitu. Padahal sudah mendapat teguran berapa kali, ada orang kuat siapa di belakangnya dan orang selalu menunjuk itu adalah Pak Jokowi begitu kan. Nah, dengan dilihat sebagai orang yang ada di balik layar dari Ganjar itu, maka wajar menurut saya kalau kemudian Pak Jokowi ini memperlihatkan kepada semuanya, oh saya mendukung Cak Imin. Ya, ya walaupun saya yakin itu lip service lah gitu ya Pak. Pak Prabowo jangan terlalu GR lah, itu saya kira lip service. Dan Pak Prabowo tahu lah bahwa itu juga basa-basi pangannya. Kemudian Pak Prabowo menyatakan bahwa itu kan soal dalam konteks pertahanan. Tetapi bahwa dari sikap Pak Prabowo, dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang berkali-kali, bukan hanya sekali memuji-muji Pak. Pak Jokowi ini kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga masih berharap gitu bisa dapat dukungan dari Pak Jokowi. Dan nggak salah memang, karena bagaimanapun seperti saya sebut tadi, sebagai seorang presiden dia punya segala macam sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun sumber manpowernya, sumber daya kekuasaan dan sumber daya dana, itu yang saya kira penting diperhatikan. Apalagi nah kalau kita ngomong konteksnya Sandra politik itu, kemarin kan kita singgung ada soal temuan Komcat oleh BPK. Meskipun BPK menyatakan kan ini masih bisa diperbaiki, kalau sudah diperbaiki masih sampai akhir tahun masih bisa. Jadi belum tentu kasus temuan ini menjadi semacam kasus korupsi. Tapi kan kita juga menarik buat kita itu, saya itu Pak Prabowo memuji-muji Pak Jokowi, terus Pak Erlangga menyatakan akan konsultasi untuk capres KIB ke Pak Jokowi. Kemarin giliran Cak Imin yang berapa hari yang 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya, mengumpulkan tokoh-tokoh PKB ya, mengumpulkan pimpinan PKB di pertemuan dengan Pak waktu itu kan di ya seolah-olah itu diserahkan kepada Pak Prabowo bahwa ini loh yang akan jadi tim sukses Bapak dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dia terus kemudian sadar, dia lapor ke istana, melaporkan koordinasi. Kan juga orang bingung, ngapain sih PKB mesti melaporkan koordinasinya ke Pak Jokowi, apa urusannya kan gitu. Iya Mas Ersu. Jadi mungkin karena mereka memang semuanya masih menjadi partai koalisi ya. Partai-partai itu masih menjadi koalisi begitu kan. Iya, koalisi kan dalam konteks Pak Jokowi sebagai pemerintahan. Pak Jokowi kan akan sudah periode kedua. Jadi saya kira sebenarnya memang waktunya partai-partai itu untuk menyampaikan ya say goodbye Pak Jokowi, kan ini 2 periode, enggak Pak Jokowi enggak mungkin jadi 3 periode. Jadi sebenarnya enggak ada yang salah kan gitu. Tapi yang menjadi persoalan itu kemudian kenapa mereka juga melakukan manuver blingsatan, karena mereka juga tahu bahwa Pak Jokowi meskipun sudah akan akhir masa jabatannya habis masih punya keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya. Atau kalau tidak memperpanjang masa jabatannya, memperpanjang kekuasaannya melalui proksi yang dia siapkan. Saya kira kan itu sebenarnya yang mereka pahami juga. Iya Mas Ersu, dan juga belum lagi berhembus berbagai skenario yang lain ya. Seperti misalnya walaupun memang pilihan untuk memperpanjang masa jabatan itu sudah tidak ada, tapi tetap aja krisis di dunia, krisis pangan, krisis energi itu bisa menyebabkan misalnya ini saya membaca apa yang dikatakan pengamat, yaitu bahwa bisa jadi uang untuk yang harusnya dialokasikan untuk pemilu yang dipakai oleh KPU dan itu kemudian akan dialihkan untuk krisis itu tadi. Begitu. Ya. Ada juga kemungkinan yang seperti itu begitu. Ya.
Ya, ya, jadi kalau kita melihat dalam hal ini adalah soal keputusan dari MK itu tadi, Mas Hersu. Oh iya, nah itu dia. Saya kira itu pasti kaitannya seperti itu. Ini para karena kan tadi apa? Gimana sih keputusannya bahwa MK itu memutuskan untuk bahwa para menteri yang akan mencalonkan diri jadi presiden dan calon wakil presiden nggak perlu mengundurkan diri gitu ya, Mbak ya? Betul, betul. Iya, kalau sebelumnya kan keputusannya adalah semua menteri yang mencalonkan diri maka dia harus mengundurkan diri. Begitu. Karena di bawah itu, yaitu misalnya komisaris, direksi BUMN, ASN, terus kemudian, pokoknya semuanya lah, itu mereka tidak boleh, begitu. Juga lembaga-lembaga, begitu ya, kalau seandainya mereka running nanti untuk pilpres, itu mereka tidak boleh, mereka akan tetap bekerja di situ. Padahal kita tahu, mereka ada di bawah, ada jauh dah jabatannya itu, levelnya di bawah menteri, yang tentunya tanggung jawabnya itu juga jauh lebih kecil, begitu. Ya, mereka juga mungkin kalau yang memutar anggaran atau dana juga jauh lebih kecil dari itu. Tapi kenapa yang setingkat menteri begitu yang tentunya harus memusatkan perhatian, bayangkan kita ini habis dari COVID, kemudian pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa kita ini sekarang akan mengalami krisis pangan. Pak Jokowi mengatakan apa era gelap atau dark age atau apa semacam itulah, pokoknya kita akan menghadapi alam gelap ya, alam gelap atau apa. Pak Luhut pun juga mengatakan demikian, krisis pangan, energi dunia akan berimbas ke kita dan sebagainya, kita harus hati-hati, kita sekarang ini harus Pak Mentan diperintahkan untuk melakukan pendataan beras di nasional dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama para menteri ini diperbolehkan untuk nyapres gitu atau nyawapres gitu tanpa mereka harus resign, mengundurkan diri. Jadi sambil melakukan itu, nah yang nggak mungkin Mbak, nggak mungkin itu banyak sibuknya apa untuk nyapresan itu, nggak usah ininya ya, kita membayangkan mereka harus berkeliling Indonesia aja itu waktunya udah habis. Jadi menurut saya ada dua hal ini ya. Satu, Mahkamah Konstitusi itu semakin menegaskan dirinya bahwa mereka itu menjadi mahkamah pelindung kekuasaan. Ya. Mahkamah kekuasaan, bukan mahkamah konstitusi lagi. Itu satu ya. Itu orang kayaknya banyak, itu mulai dari terutama penolakan terhadap PT 0%, ya, PT 20%. Itu saya kira dari situ udah kelihatan sekali betapa mereka pelindung kekuasaan. Yang kedua, dari sisi para menterinya itu sendiri yang saya bilang, ya dengan cara begitu mereka masih harus berlindung pada Pak Jokowi. Kalau mereka nggak baik-baik sama Pak Jokowi, mereka dia nggak akan diizinkan untuk kampanye selesai gitu. Kan itu yang ketiga, saya kira ini betul-betul para menteri ini mereka nanti bisa dengan leluasa untuk running untuk presiden dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di kementerian, dan itu berarti duit rakyat kan, itu yang saya lihat jadi komplikasinya nantinya. Iya, betul sekali. Kita tahu bahwa para menteri ini misalnya mereka menyalurkan bantuan kepada rakyat. Terus kemudian misalnya taruhlah, misalnya kita ambil contoh Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Dia kan seringkali ke pesantren untuk apa? Ada memberikan bantuan, pelatihan, memberikan komputer, terus kemudian memberikan dia pelatihan dari BUMN itu sendiri untuk menjadikan pesantren itu, antara lain dia juga memajukan UKM misalnya, terus kemudian memberikan kredit atau bukan kredit tapi bantuan dari BUMN. BUMN itu kan juga di sana ada CSR-nya, begitu ya Mas Hersu, yang ada perusahaan-perusahaan di bawah BUMN itu kan banyak sekali, ada ratusan gitu ya, di bawah kementerian. Dan itu bisa diatur ke situ Mas Hersu gitu. Semua ya, orang susah membedakan kan? Iya. Membedakan orang bisa aja membedakan ini bantuan dari Pak Calon Presiden ataukah bantuan memang dari negara, dari pemerintah begitu. Nah itu bisa apa ya, itu sesuatu yang tidak mungkin lah begitu, itu masih saya rasa itu akan menimbulkan problem tersendiri, akhirnya akan terjadi sengketa, distrust dan sebagainya. Ya. Saya kira itu ini soal serius dan kita semakin menunjukkan kepada kita bahwa banyak negara ini memang tidak dikelola dengan itikad baik ya untuk memakmurkan seperti amanah dari konstitusi kita kan mensejahterakan rakyat gitu ya. Itu saya kira enggak, ini betul-betul yang kita sebut sebagai banyak sekali moral hazard. Jadi mereka melihat bahwa ya kekuasaan itu adalah kesempatan mereka buat untuk mengeksploitasi potensi sumber daya alam negara ini untuk kepentingan dan kemakmuran sebesar-besarnya buat mereka sendiri, bukan buat rakyat Indonesia. Itu kalau kita simpulkan kan gampangnya sebenarnya.
Iya, betul sekali. Dan kita tahu kalau seandainya kita sebagai pejabat, misalnya sebagai menteri, itu ke daerah dan sebagainya semuanya sudah atas tanggungan negara, gitu kan. Semua tiket, biaya perjalanan dan sebagainya. Bahkan kalau seandainya sangat urgent itu ada private jet, gitu ya, seringkali menyewa hal seperti itu karena memang sangat-sangat urgent. Dan kemudian itu di sela-sela itu dia bisa sambil berkampanye, artinya Ya. menggunakan fasilitas negara, begitu. Ya, ya. Bagaimana kita mau membedakan? Nggak bisa dibedakan, gitu, Mas Ersu. Apa dananya berasal dari memang dari tim kampanye dia ataukah berasal dari kementerian gitu. Ya, ya ini saya kira yang begini-begini menimbulkan komplikasi dan menurut saya harusnya apa para yang mulia para hakim di Mahkamah Konstitusi ini mestinya hal-hal semacam ini paham. Dan gini, ada soal lagi. Betul mungkin secara aturan itu tidak melanggar tapi secara moral mungkin itu yang jauh menurut saya yang harusnya itu yang jadi pertimbangan karena sebenarnya moralitas itu kan di atas hukum ya, bukan jangan kemudian gitu. Seringkali berkutat bahwa oh ini secara formal nggak melanggar undang-undang. Lu melanggar etika dan moral itu jauh lebih berat daripada melanggar undang-undang. Itu mestinya yang harus jadi pertimbangan ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Dan sepertinya kita akan tambah pusing Mas Ersu. Oke, dan jangan pusing, jangan dilanjutkan lagi kalau gitu. Karena memang topik yang kita bahas ya, tadi tiga topik tadi saya kira kita udah bahas semua ya. Kanjuruhan Mas Ersu. Oh, Kanjuruhan bukannya sudah di belum ya? Oh, belum, Kanjuruhan belum. Tadi kita hanya highlight-nya saja ya. Iya, betul. Kanjuruhan tuh saya kira gimana? Rekomendasinya yang terbaru saya kira nggak berbeda jauh dengan yang semula tapi sekarang ini lebih spesifik menyebutnya ada tembakan 45 tembakan ya ke mana ke tribun yang dilakukan oleh polisi itu. Clear ya kalau itu ya. Komnas HAM menyebutkan itu. Iya, ini clear apalagi yang mau dibantah begitu ya dan kemudian mereka juga menyebutkan bahwa terjadinya huru-hara ini begitu dan kemudian terjadinya banyak kematian ini juga akibat dari ditembakkannya gas air mata tersebut. Memang betul kalau seandainya diperiksa itu mereka ada gangguan pernafasan, kemudian ada fraktur, kemudian ada kerusakan di organ dalam maupun di tulang begitu ya, patah bahkan ada yang katanya kepalanya itu kepalanya semacam apa? Istilahnya retak begitu atau pecah begitu ya Mas Ersu. Karena memang dari kejadiannya kan banyak terinjak-injak, saling saling dorong-mendorong begitu dan sebagainya. Dan kemudian ini dikatakan ada 45 tembakan. Kita masih ingat pada waktu bulan apa Mas Ersu ya? Itu bulan kejadian 1 Oktober. Oh, masih bulan Oktober ya. 1 Oktober ya. Beberapa ya itu ada laporan dari Washington Post ya Mas Ersu yang mengatakan bahwa ada 40 tembakan waktu yes, itu dan kemudian langsung dibantah oleh Kadiv Humas Pak Dedi Prasetyo yang mengatakan bahwa tidak berdasarkan perhitungan mereka adalah 11 tembakan yes, kan begitu disampaikan juga oleh Kapolri 11 juga. Iya 11 menurut kepolisian adalah 11 tapi dengan hasil investigasi dari Komnas HAM ini bukannya di bawah dari 40 dari hasil investigasi Washington Post ternyata malah lebih begitu dan itu berdasarkan penelitian dari sekitar 233 kalau tidak salah video yang mereka kumpulkan dari berbagai macam dari berbagai pihak begitu. Nah ini saya rasa tidak bisa dibantah lagi Mas Ersu karena melihat korban yang banyak dan banyak bukti. Sejak kemarin sebenarnya juga tidak bisa dibantah. Tapi kalau udah begini terus masih dibantah lagi ya kita nggak tahu apa lagi. Dan saya kira sebenarnya ini penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari TGIPF karena sampai sekarang sebenarnya belum melihat apa sebenarnya rekomendasi yang dijalankan kan belum ada mbak. Tapi walaupun Pak Mahfud nyatakan semua sudah disampaikan, bukan semua sudah dijalankan, semua sudah disampaikan. Tapi bagaimana kemudian itu dieksekusi pemerintah itu yang sekarang saya kira menjadi bahan pertanyaan buat orang lain dan nanti jangan-jangan kemudian mereka juga akan terutama teman-teman PSSI kan berkilah kan itu hanya temuan Komnas HAM jadi tidak mengikat mereka kan gitu. Tapi kalau kita melihat ini kejadian-kejadian besar ya tidak hanya nasional tapi internasional dan di dunia internasional yang namanya Komisi Hak Asasi Manusia itu sangat-sangat dihargai begitu kan Mas Ersu. Jadi apa yang disampaikan oleh Komnas HAM pada kemarin itu tidak hanya ditunggu oleh media dalam negeri. Saya yakin ini sudah ramai juga media di luar negeri gitu yang memberitakan hal ini apalagi kemudian dari Komnas HAM itu kemudian ada temuan-temuan yang saya rasa ini waktunya akan panjang ini nanti Mas Ersu secara hukum kalau saya ini akan ditindaklanjuti yaitu ada temuan bahwa
Ternyata sinyalemen itu betul, sinyalemen dari TGIPF kemarin bahwa sebelumnya Kapolres Malang kan sudah menyurati agar itu pertandingan dilaksanakan siang hari jam 15.30 begitu ya, jadi artinya pada asar begitu mungkin kalau di Jawa Timur. Tapi kemudian itu ditolak, dan ternyata kenapa itu ditolak adalah karena keputusan dari berdasarkan hasil pembicaraan dari Liga Indonesia Baru yaitu PT LIB dan kemudian juga pihak penyelenggara atau penyelenggara siaran atau broadcaster yaitu dari pihak Indosiar yang mengatakan bahwa kalau seandainya diubah itu maka akan mengganggu akan tidak disiarkan pada prime time begitulah. Jadi dari segi komersial itu menjadi terganggu begitu. Nah, itu sinyalemen yang sebelumnya dikatakan Pak Renat Kasali kalau tidak salah ya. Dan sempat dibantah oleh direktur programming dari Indosiar ya. Iya betul, tapi hasil dari Komnas HAM itu ternyata demikian bahwa ada faktor itu yaitu faktor soal komersialisasi. Dan kemudian dari sebelumnya TGIPF kan juga mewawancarai pemain dan sebagainya dikatakan bahwa pemain juga keberatan sebetulnya kalau dilaksanakan malam hari karena faktor pernafasan di malam hari yang beda, kadar oksigen yang lebih tipis dan sebagainya begitu. Dan juga kesiapan dari rumah sakit dan sebagainya di malam hari jika terjadi sesuatu semacam bentrokan, kerusuhan dan sebagainya, itu kan harusnya menjadi faktor begitu yang menjadi variabel dari dilaksanakannya. Tapi ternyata itu semua kemudian diabaikan dan tetap dilaksanakan malam hari. Itu salah satu rekomendasi yang saya rasa penting sih Mas Hersu. Begitu juga pertanggungjawaban dari PSSI karena rupanya tetap saja untuk hal-hal semacam ini itu perlu adanya campur tangan dari PSSI. Belum lagi ternyata terungkap juga perjanjian antara PSSI dan juga dengan Polri pada saat mereka melakukan kerjasama soal keamanan, ternyata statuta FIFA itu tidak pernah disinggung. Jadi dalam hal ini pihak kepolisian mengakui begitu ya, pengakuannya adalah mereka tidak tahu bahwa soal gas air mata ini tidak boleh digunakan dan sebagainya. Ini kan makin pelik gitu Mas Hersu. Ya, saya kira gitu. Sudah ada rekomendasi TGIPF dan seperti jauh sebelumnya sudah ada juga rekomendasi dan temuan-temuan dari koalisi gabungan masyarakat gabungan tim apa masyarakat sipil itu ya itu juga sekarang ada Komnas HAM ya tinggal kita tunggu saja apakah ini kemudian tidak lanjut atau tidak apakah ini akan berhenti menjadi sebagai temuan biasa dan saya sih mesti ngakuin yang jujur nggak terlalu kaget tuh kalau sebagai temuan-temuan itu kemudian juga tidak ditindaklanjuti Mbak Agi. Saya daripada nanti terlalu berharap dan kemudian kecewa, saya lebih baik menyiapkan diri untuk tidak terlalu kecewa gitu. Dan saya menyarankan juga kita semua untuk siap-siap untuk tidak terlalu kecewa kan bukannya sudah biasa di negara kita seperti itu gitu. Iya. Ya kita tetap harus bahas dan diskusikan tapi kita meringankan hati gitu ya. Iya ya, dong. Jadi apa ya? Hope for the best gitu tapi selalu preparing for the worst gitu kan. Oke, Mbak Agi, ya kita akhiri perbincangan. Silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri juga, karena ini namanya kita diskusi, jadi kita bebas Anda juga ikut. Kalau di off the record gitu polanya, ya kita hanya memaparkan fakta-fakta, kita memberikan konteksnya, kita memberikan behind the scene-nya. Oke, silakan Anda untuk mengambil kesimpulan sendiri. Oke, saya Hersibun Arief. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.